Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Yang telah memberikan kita juta-juta kenikmatan, terutama nikmat yang paling besar kita rasakan kali ini, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Allah Nabi Sunan Islam Yakni Habibibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Nabi serta para bunda sampai ke kita umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya cintai, teman-teman yang saya banggakan, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Kewajiban Kontomu. Hadirin yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslimin dan muslimah. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu adalah wajiban bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan. Teman-teman, ada yang tahu enggak sejak beberapa tahun kita diwajibkan mencari ilmu? Teman-teman, kewajiban mencari ilmu itu sejak kita dilahirkan dan sampai kita dikuburkan. Jadi, sebagaimana orang muslim, kita tidak boleh bermaksud mencari ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan ilmu seseorang akan tahu mana yang hak dan yang batil. Dengan ilmu seseorang akan tahu mana yang halal dan yang haram. Bahkan dengan ilmu seseorang akan mencapai kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang Muhammad SAW bersabda, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradat al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradat al-imana fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang mengendaki kehidupan di dunia, maka kayalah dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengendaki kebahagiaan, maka kayalah dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengendaki keduanya, maka kayalah dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang yang berilmu akan lebih dihormati oleh orang. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rajallahu alladziina aamanu minkum walladziina uutul 'ilma." Yang artinya, Allah akan mengangkat orang-orang yang derajat orang-orang yang berilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, hanya itu yang saya bisa sampaikan saat kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan tadi. Burung Irian, Bumi Cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu wafiq wa aqwamit qalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.